Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Nisa dan hari ini Nisa akan berkongsi serba sedikit mengenai fenomena gangguan frekuensi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Gangguan frekuensi merupakan fenomena yang terjadi apabila banyaknya peranti yang menghantar dan menerima gelombang berada pada satu kawasan dan terdapat beberapa peranti yang tidak dapat menerima gelombang yang diinginkan. Ia boleh dikesan jika kita menghidupkan peranti tersebut, ia menimbulkan masalah pada peranti lain. Dalam kes ini, penggunaan peranti ini yang tidak mematuhi piawaian standard SKMM telah mengganggu sambungan internet dari P1. Apabila peranti ini dihidupkan, perkhidmatan internet terganggu manakala aplikasi speed test ini menunjukkan status network communication issue. Jadi sekarang, Nisa ingin menunjukkan bagaimana untuk memperbetulkan kembali keadaan ini. Kebanyakan peranti di pasaran mempunyai dokumentasi bagaimana untuk menukar tetapan tersebut. Bagi peranti ini yang merupakan penghubung CCTV menggunakan gelombang Wi-Fi, anda boleh lihat lampu router P1 tidak menyala apabila tetapan pada belakang peranti ini berada di posisi sebegini. Untuk memperbetulkan tetapan peranti ini, berdasarkan manual yang diberikan, pengguna hanya perlu tukar posisi switch ini dari posisi atas ke posisi ini. Kini, sambungan internet telah pulih seperti sedia kala. Sekiranya tiada manual bersama anda, mungkin anda perlu cuba try and error ataupun mencari maklumat berkaitannya di laman web yang lain. Ha, mudah kan untuk mengatasi gangguan frekuensi sebegini? Apapun sebagai pengguna, adalah penting untuk kita menggunakan peranti yang mematuhi piawaian standard kerana jika tidak, ia akan mengganggu sambungan internet jiran yang mungkin menggunakan P1. Jadi, sekian saja tips untuk kali ini. Saya Nisa dari Amans untuk P1. Yosh!